السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي امرنا بكثره ذكره وتلاوه كتابه وجهاد في سبيله لالاء كلماته الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب آتني محبتك ومعرفتك. حضرتي المكرم المحترم شيخنا ومرشدنا Agung, Pengersa Abah, Al Mukarram wal Muhtaram sepuh Pondok Santren Suryalaya Yai Haji Nur Anam Mubarok wakil sesepuh Yai Haji Zainal Abidin Anwar kedua-duanya adalah pengemban amanat untuk selalu membimbing para ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Al Mukarramin para wakil utalkin pengersa akeh beserta seluruh wakil utalkin Pengurus Yayasan Serba pusat wilayah sampai perwakilan maupun pembantu perwakilan keluarga besar pangeran abah, umi, para putra, putu, menantu, cucu, cicit semuanya yang dimuliakan Allah. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bahagia kita semua hari ini bisa mengikuti kegiatan penting di Pondok Pesantren Suryalaya Manakiban yang inti sudah selesai tetapi ilmu pun jangan ditinggalkan karena ilmu pun penting sebagai pemandu pengamalan Saya mendapatkan kehormatan untuk ikut berkhidmat pada bulan Maulid ini. Insya Allah beberapa materi sudah saya siapkan. Barangkali mau mendengarnya, barangkali waktunya cukup. Yang pertama, mari kita berangkat dari Maulid Nabi. Ada beberapa nadom yang mohon izin sudah biasa saya sampaikan sejak masih Hadrati Syekh Guru Agung Pengersa Abah, hadir secara fisik di tempat ini. Saya berhidmat sejak tahun 90. Jadi baru 22 tahun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muhammadun sayyidul kaunaini ini wal fariqaini min urbi wa min ajami la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah nabi muhammad adalah pemimpin kaunain dua kaun dua kaun dunia dan akhirat sakol lain dua sakol dua beban jin dan manusia walfarikoin dua kelompok besar Arab dan luar Arab ajam min urbi wa min ajam bait yang kedua saya yang menyusunnya walaupun sederhana insyaallah mudah-mudahan manfaat Huwa waliyun syahir Huwa alimun kabir Wa nurullahil munir Sayyidi Syekh Abdul Qadir <coughs> Beliau adalah wali Allah yang termasyhur, terkenal. Karena ilmunya tinggi, ibadahnya sempurna. Kiprahnya bermanfaat bagi semua alam. Manusia dan luar manusia. Di seluruh dunia. Wa alimun kabir, ya alim yang besar. Al-Quran 30 juzuk beliau pahami di empat dimensi Dimensi mulkiyah kalau seperti buah kelapa kulit hijaunya. Sekarang yang lebih banyak beredar di dunia ilmu Al-Qur'an adalah ilmu dimensi mulkiyah. Jadi kalau seperti kelapa kulit hijaunya yang, yang terus menerus disebarkan bahkan diperdagangkan. Kalau menyampaikannya pasti dalam kati ada barangkali nanti dapat amplop tebel. Padahal baru dilapis Lapis dua, lapis malakutiyah adalah Apa nyebutnya? Tapasnya Wahai ulama dunia Sadarlah Ukurlah diri Sudah sampai di mana pemahaman Quran? Kita Masih dilapis kulit hijaunya kelapa Atau sudah masuk ke wilayah tapasnya Cukup? Belum harus masuk ke dimensi tiga wilayah Jabarutiah ya. ayatnya itu juga Bismillah Fatihah suratnya itu juga tapi pendalamannya berbeda-beda lapis tiga adalah Jabarutiyah contoh tidak usah jauh-jauh Ihdina siratul mustaqim Tunjukkanlah kami ke jalan agama yang benar Siratul an'amta alaihim Ialah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat Yaitu para nabi, para rasul, para wali, syuhada dan sholihin Gairil maghdubi alaihim Bukan jalannya agamanya orang-orang yang engkau benci Yang dibenci oleh engkau ya Allah tafsir biasa puluhan tafsir Quran saya baca dari mulai al jala lain yang dianggap tafsir paling kecil itu di satu jilid 30 juz jadi dua juz jala lain Syekh Jalaluddin As-Suyuti Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu terkecil dikembangkan menjadi Al Munir dua jilid, As Sawi empat jilid, Al Jamal empat jilid, Tafsir Al Qurtubi sepuluh jilid, Tafsir Al Khazin sepuluh jilid dan lain-lain. Semua tafsir-tafsir yang beredar di dunia dijadikan rujukan oleh para ulama dalam mendidik santrinya oleh para guru besar di perguruan-perguruan tinggi tingkat S1, S2 sampai S3 dipegang oleh para profesor adalah yang disebutkan an uh, magdubi alaihim adalah yahudi yahudi kalau Anda membuat paper tulisan ilmiah skripsi untuk S1, tesis untuk S2 disertasi untuk S3 lalu anda mengangkat Al-Fatihah anda tafsirkan bahwa Al-Maktubi alaihi adalah Yahudi Insya Allah tidak ada yang menyalahkan anda lulus karena yang menilainya juga ilmunya baru sampai di situ tetapi kalau kita menyodorkannya kepada Asyik setingkat pangersabah Nah, Syekh setingkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa jadi beliau-beliau mengangguk juga Syekh, saya menafsirkan ayat ini begini, ya silahkan karena kalau tidak disilahkan takut gondok, si punung itu dihargaan sama si disilahkan ya tetapi kalau kita bertanya dengan ikhlas Syekh Mohon petunjuk. Barangkali ada makna yang lebih mendalam daripada itu. Oh, pengen itu. Diberikanlah. Gairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang dibenci oleh Allah. Siapa dia? Kita. Sekian ratus tahun. Di Kurang lebih 250 negara di dunia ratusan tahun beredar bahwa maktubi alaihim Yahudi. Jadi kita begitu nyebut siapa yang dibenci Allah? Yahudi. Tidak pernah telunjuk ini berbalik pada dada sendiri. Rugi. Obat yang begitu mujarab disuapkannya pada orang lain. Tapi kalau ahli ilmu sekelas Abdul Qadir, kelas pengersa Abah, maka beliau akan menyebutkan magdubi alhim orang yang masih dibenci oleh Allah adalah saya. Orang yang masih dibenci Allah adalah kita. Karena kita belum mampu melaksanakan perintah-perintah Allah secara sempurna, belum mampu meninggalkan larangan-larangan Allah secara tuntas. Wahai ulama, Apalagi yang bukan ulama ya. Apalagi yang bukan ulama. Saya ngomong kepada ulama, khususnya pada awam. Di hati yang bukan ulama, jangan panjang leher. legegan yang jadi tukang atur. Jangan aturan Anda banyak salah. Bukan ahli ngatur, coba. nggak ahli masak, datang ke dapur ngatur masakan. Ini garamnya harus ditambah 4 sendok lagi. Bu aturan dari mana? Cek aing bajigur bajigur, mawaro mana? Atu jadi asin Yang enggak ahli menjahit ngatur jahitan. Nah ini ke sini motongnya, lalu jahitnya ke sini. Orang mau bikin pantalon jas jadi oto. Orang enggak ahli bikin kusen, lalu ngatur kusen, potong ke sini, potong ke sini. Satu kubik kayu jati jadi korek kuping tawa kamu hei tarekat itu adab bukan job kesombongan akhlak bukan besar-besar akhlak baik ya itu makdubi alaihim jadi kalau boleh sekarang saya tanya woi dalam fatihah dibaca makdubi yang dibenci alaihim pada mereka Jadi kelompok orang-orang yang masih dibenci oleh Allah Mana orangnya? Mana? Dari kapan kamu begitu? Dari sekarang karena sudah dijelaskan oleh Pak JJ Jujur dong akui Salah satu penyebab dosa besar tidak mau mengakui kelebihan orang lain Tidak mampu mengetahui kelemahan diri Sepak bola kalau kita nggak tahu kelebihan orang lain, nggak mau ngoper pada orang lain. Dibawa sendiri lima menit mampus kamu. Ya perang. Tuh, tanyakan ke jenderal tuh. Perang, enggak percaya pada orang lain. Mati kutu. Mari kita hargai kelebihan-kelebihan orang lain. Ya, alhamdulillah. Tambah walad ah. Ini belum ngaji ini, belum mulai hikmah ilmiahnya. Baru proloh aja ini. Sebab saya tadi membacakan nazom buatan saya. <laughs> Kok Pak Jajan gitu supaya ndak diaku oleh orang. Tapi kalau dipakai ndak perlu setor royalti. Sirul aja saya terjemahkan ndak pakai royalti, tapi perdagangan jalan terus. Cerdas tuh namanya. Silakan. <laughs> ya. Ndak perlu. Saya datang ke sini bukan untuk majang jabatan saya, ilmu saya. Saya datang ke sini untuk memperbaiki diri. Profesor Haruna sution duduk bersimpuh di madrasah sana. Memperbaiki diri, para jenderal datang ke sini memperbaiki diri. Menteri-menteri memperbaiki diri. Ya, datang ke sini bukan mengajukan proposal istilah pengajukan gaus untuk jadi mubalik untuk jadi apalagi wakil talqin Ya Allah, jangan jadikan kami pengikut orang-orang yang tersesat, tafsir biasa dengan hormat, puluhan tafsir yang dipakai rujukan di dunia, di universitas Islam besar di Timur Tengah, di Afrika, termasuk di Indonesia. Dianut betul oleh para profesor kita, sumber ilmu kita, walau dolin, manhum, siapa dia? an -nasoro. Nasrani. Kalau maksudnya dolin, Nasrani, orang-orang tersesat. Ketika kita belajar kepada orang setingkat pengersa Abah Guru Agung, pengersa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita buka tafsirnya, walau dolin orang-orang yang tersesat siapakah yang masih tersesat saya yang tersesat adalah kita mengapa disebut tersesat ingin kembali kepada Allah malah belum sampai-sampai juga jangankan nggak ketemu pembimbingnya udah ketemu pembimbingnya juga masih macet Waladolin, siapa orangnya? Mana? Keberatan enggak? Sejak kapan ngaku begitu? Kenapa enggak dari dulu? Oh. Enggak jujur Allah senang lah sama orang jujur. Jadi Pak Jajan sudah tahu ya. Ya Pak Jajan sudah tahu. Makanya memberitahu Pak Jajan sudah tahu begitu. Belum lama tahunnya juga. Mungkin Anda menduga Pak Jajan sudah paham sejak mulai jadi Ustadz tahun 80. Enggak paring setahun itu pun karena karomah pangersa abah yang secara ruhiyah bersambungan dengan arwahul kumal ruh-ruh suci di kelompoknya maka salah seorang cucunda daripada si Abdul Qadir Jailani yang ke-23 seorang yang bernama Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil digerakkan kalbunya oleh Allah untuk melacak tafsir kakeknya selama 20 tahun melacak ke 20 perpustakaan internasional di 20 negara dan ternyata tafsir Quran berdimensi lahut berdimensi daging kelapa dalam tempurungnya sudah lebih dulu dipegang dan ditahan oleh Vatikan pusat Kristen dan oleh Israel pusat Yahudi ulama Islam tidak kebagian selama 800 tahun kurang lebih 800 tahun maka satu saat pada ulang tahun yang lalu beliau berkunjung ke Suriah memberikan arahan kepada kita semua dan izin Allah izin Allah insya Allah atas barokah pengersa guru pengersa abah beliau melanjutkan pertemuan di beberapa pesantren di Jawa Tengah Brebes dan lain-lain termasuk di Sukabumi beserta para ulama toriko dari beberapa toriko dan beliau mengijazahkan tafsir tersebut dengan ijazah tantamat Syukur kalau kepada Bapak. Tapi mohon maaf kalau beliau mengijazahkannya kepada saya. Bukan saya punya kelebih, Anda perlu tinggal saya aja itu aja. Enggak perlu bayar, enggak perlu apa, tapi enggak pakai gengsi ya. Yang repot, ilmu terbatas, gengsinya tinggi. Ya, mohon maaf. Jadi walad dolin adalah siapa? Kenapa? Karena ingin kembali kepada Allah dari dulu masih belum sampai juga, masih tersesat, masih nyangkut-nyangkut aja, nyangkut dikikir, nyangkut disombong, nyangkut digibah, menjelekkan orang, nyangkut ditahkir, mengecilkan orang, itu sangkutan-sangkutannya. Berapa sih, Pak Jijan, sangkutannya? Ya mungkin gak kurang dari dua ribu lah. Nyangkut terus. Uang perjalanannya dari sini sampai ke alam lahut. Dari sini ke matahari aja sudah 90 juta kilometer. Apalagi ke langit pertama. Langit pertama sampai langit ketujuh, ya hitung sendirilah. Belum dari langit ketujuh ke hajiz bainal haromen. Tetapi manakala dengan rahmat Allah. Dengan bimbingan kasih sayang sang mursyid. Perjalanan yang maha jauh bisa selesai hanya dengan satu detik Sa sini terkadang perjalanan jauh hanya bisa dalam sekejap walaupun orang lain harus berpuluh-puluh tahun ini yang perlu dicari tetapi yang mendapatkan kesempatan untuk melesat seperti itu juga yang sudah capek dulu capek capek di mana selain pengamalan ibadah sholat dan lain-lainnya capek di pengendalian kolbu mengendalikan kolbu sendiri kontrol kolbu ini yang muncul apa nih nafsu apa setan iblis setan genderwo mereka yang yang muncul apa kontrol dia kalau itu dari setan lawan dia kalau itu dari Allah ikuti dia nggak mudah itu nggak mudah itu sering kita padahal sebenarnya dari kalbu nafsu maka kita sebut pakai dalil ini berdasarkan Quran ini berdasarkan hadis maka keluarlah patwa-patwa yang tidak sesuai dengan ilmu sebenarnya untuk didengar orang pakailah dalil ini Qurannya ini hadisnya untuk didengar ikhwan tambah lagi ini kata apa maaf, maaf. Jangan merasa paling hanya anda yang diberi petunjuk oleh pengarsa apa Pengarsa Abah itu guru lautan tanpa tepi istilah pengarsa Jinan Gawas. Seribu orang, seribu basic, seribu otak, bisa seribu pendapat. Orang sepuluh berbeda pendapat bisa diiyakan semua. Bukan bunglon. Tetapi karena pengarsa Abah tahu kebenaran semuanya. Itulah sifat Rasulullah. Dulu ibunya Ammar bin Yasir ketika awal-awal masuk Islam ia diambil oleh Abu Sufyan alaihi laknah tetapi kesininya masuk Islam jadi alaihi rahmah juga <guluhu> diambil oleh Hindun yang hammalatal hatob itu dalam tabat diambil oleh Abu Jahal Abu Lahab lalu disiksa ditusuk perutnya dengan tombak sampai mati karena mempertahankan iman Rasulullah menyebutnya benarlah Ummu Amma ayahandanya dicekik sampai mati pakai tali di tiang gantungan sodako dia benar Ammar bin Yasir mempertahankan iman ketika akan dibunuh dan disodokkan huban patung yang harus disebut Tuhan, maka Amr mengatakan hubal. Dia seperti beralih iman. Oleh Rasulullah dinyatakan, engkau pun benar. Hati-hati menilai perbedaan-perbedaan. Kita bukan pengersaan. Tetapi setidaknya kedepankanlah husnudzon terhadap perbedaan-perbedaan. Kalau kita terjebak dengan ilmu yang secuil tanpa kearifan, kecerdasan pun kurang, kepintaran pun kurang. Kita cepat mengeksekusi, memponis terhadap apa yang kita dengar. Kita akan repot pak, banyak bentrok dengan teman. Ya, saya menyarankan kepada diri sendiri, mari, mari, mari kita pintar, cerdas dan arif. Contohnya Rasulullah kepada Amr bin Yasir oleh orang itu dianggap wah amar murtad amar murtad karena amar menyebutkan hubal tetapi ternyata oleh Rasulullah enggak dia begitu dalam situasi yang sangat terjepit demi menyelamatkan ini ya ah, itu tadi alimun kabir inna atainakal kausar sesungguhnya kami yang agung telah memberikan telaga kausar kepadamu. Mohon dibantu, saya pernah mendengar istilah telaga kausar. Pernah, telaga kausar itu airnya jernih, rasanya semua rasa ada, yang minumnya akan segar. Kapan dia diberikan? Katanya diberikan pada hari kiamat, setelah orang melewati. Sirotol mustaqim Sodakol mufasir Benarlah sang mufasir Di levelnya Di kelasnya Tetapi kalau anda membuka tafsirnya Syekh Abdul Qadir al jailani Tafsirnya Syekh Ahmad Syuhibul Wafa Tajul Arifin Walau tidak tertulis tafsir oh, sholli Allahumma sholli ala Rasul. Walau tidak tertulis, beliau tidak menulis buku umpamanya tafsir Quran Sohibiyah karena disusun oleh Syekh Sohib. Tapi ini diberikan pada murid-muridnya dengan bahasa-bahasa isyarat. Apakah itu kausar? Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. So. Kita semua sudah diberi alat makrifat, tidak berlebihan kalau kita bersyukur, kita sudah mencicipi Kausar itu. Coba lamun temu tafsir, lamun ahli ilmu rek di mana Ya, tarekat tong adug-adugan dina tarekat teh nafsu, tong sok jadi zindi, sok jadi aliran sesat. Saya tahu karena saya penanggung jawab. Ini baru baru pulang dari Muktamar Malang. Alhamdulillah, terima kasih. Bukan Pak Jajan pindah Torikot. Ya, yang disebutkan Jam'iyah Ahli Torikoh Al mutabaroh An nahdiah bukan nama Torikot. Kumpulan orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang bertorikot yang mau bergabung bermusyawarah. Gabung bermusyawarah. Jadi kita tahu ada 46 di Indonesia yang muktabaroh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita dengar pidatonya Bapak Presiden. Tiga kali saya mengikuti muktamar, saya mendengar bagaimana pimpinan negara menyampaikannya. Antara lain perlu saya sampaikan. Yang pertama beliau menyampaikan selamat bermuktamar. Yang kedua, Atas nama negara dan pemerintah, coba itu bukan atas nama pribadi Pak SBY, atas nama negara dan pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jamaah ahli turi yang telah berkontribusi memberikan jasa besar kepada negara ini. sejak sebelum kemerdekaan. Sebenarnya kalau ditambahkan sejak mulai Islam masuk ke Indonesia. Saya tambahkan itu. Bukan saya merubah pidatonya presiden. Karena saya juga termasuk perumus, maka saya boleh menambahkan itu untuk memahaminya. Karena masuknya Islam ke Nusantara, maaf bukan oleh kelompok yang teriak ujung lidah saja hampir menyebut kelompok anu tapi itu gibah menjelekan orang nggak boleh saya tahan kelompok cuma teriak harusnya para dai Islam ini mengislamkan kafir yang repot mengkafirkan Islam orang lain kafir semua Padahal mereka sudah Islam. Tidak begitu. Yang namanya Cheng Ho. Jenderal Cheng Ho, Didampingi oleh Syekh Kuro. Sebelum wali Songo. Tidak akan jadi wali Tanpa pengamalan Tori. Apalagi wali Songo. Dan wali-wali yang lain. Nah itu. Yang kedua. Ucapan terima kasih dari Bapak Presiden. Yang ketiga adalah apa? menyatakan bahwa dakwah dengan metode torikoh adalah dakwah yang paling tepat. Karena substansial sejuk mendidik tanpa kekerasan. Karena semua torikot mendidik tidak boleh menyalahkan orang lain. Apalagi menyerang orang lain. Kalau masih ada balik torikot manapun atau ikhwan torikot manapun masih suka membentur-bentur orang lain. Mohon maaf, itu pribadinya sendiri, bukan ajaran torikotnya. Ini harus digarisbawahi: jangan sampai kita yang ngomong banyak setan dan nafsunya, lalu disebut ini aturan torikot. Anda penipu, sebetulnya. Kasihan orang awam, Pak. Jangan, jangan. Jujurlah yang saya tahu ini. Hal lain saya tidak tahu, gitu aja. Ya, hal lain saya tidak tahu. Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang keempat: harapan atas nama bangsa dan negara, atas nama pemerintah dan negara. Beliau menyampaikan, kiprah dari para ahli Torikot sangat diharapkan agar para ahli Torikot berada di gugus depan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Wahai para gubernur se-Indonesia, wahai para bupati wali kota, para camat, dan para kepala desa dan lurah kelurahan, mohon didengar, ikutilah jejak pemimpinmu. Terhadap ikhwan TKN Suryalaya sebaiknya aparat pemerintah pimpinan daerah berterima kasihlah. Karena guru agung kita mendidik murid-muridnya Tidak pernah ada kegiatan manakiban yang tidak mendoakan pemerintah Betul? Jangan sandisi dalam makom doa tadi kan menyampaikan Untuk para pemimpin negara Untuk pemimpin negara Para papayung negara dari atas sampai ke bawah Fatihah Bayangkan Kalau surya layak kurang lebih memiliki Berapa perwakilan? Sekitar 97 Pukul rata sajalah Kalau satu perwakilan ada 200 majelis manakib Kalau seperti Bandung saya kira itu Di atas 500 mungkin Tasik Garut Sukabumi, Bekasi berapa? Jakarta saja 150 majelis manakib Pukul rata sajalah kira-kira orangnya 100 orangan lah. Yang seribu juga banyak. Di sini apalagi, di Sukabumi saja yang pemangkunya saya yang bodoh dan kotor ini rata-rata seribu -rata sampai dua ribu orang. Nah itu kalau dipukul rata sebut saja lah. Karena ada juga yang 10 orang kan ya. Sebut saja 100. Ayo, 97 kali berapa tadi? 100 kali 100 lagi. Hitung sendirilah. Surat Al-Fatihah 125 huruf. Satu huruf diberi pahala 10 pahala. Kalikan lagi, ayo komputermu pakai. Kalkulatormu pakai. Maka sumbangan ikhwan TKN Surya kepada pemerintah, sekian. Maka layak kalau kita ini tidak dididik oleh orang ikhlas, bisa-bisa menjelang Idul Fitri bikin proposal untuk nagih pada pemerintah. Sekurang-kurangnya THR dagingnya mana, ketupatnya mana, kainnya mana, kokoknya mana, kerudungnya mana, pernahkah ada? Murid-murid Suryalaya yang melakukan hal seperti itu rasanya tidak pernah. Karena itu, ikutilah jejak Presiden kita, jejak pemimpinmu. Saya kira nggak berlebihan kalau silakan Bapak nanti mengkopi, ya, mengkopi CD itu ada di saya. Silakan disampaikan kepada para pimpinan pemerintahan, jangan sebaliknya. Orang berterikut malah dipelototi dicurigai, diwaspadai, kok dianggap aliran sesat. Hati-hati, biasanya sebenarnya kalau orang pemerintah sih rata-rata, mohon maaf kebanyakan awam agama ya, ya awam rata-rata. Kenapa Pak pejabat Anu kok jadi begitu sumbang kepada tarikat? Karena dia diberi masukan gitu oleh pembisik. Biasanya yang membisikannya itu maaf ulama ya. <gulama> ulama yang yang juga kurang wawasan dalam toriko. Nah, baik ya. Jadi kenapa Pangersa Abah mengizinkan saya dulu ikut muktamar? Manfaatnya terus. Manfaatnya terus. Lebih leluasa lah sekarang dakwah toriko. Toriko bukan sesuatu yang harus disembunyi-sembunyikan. Toriko yang perlu dibuka, Kenapa kitabnya dibuat kalau tidak untuk dibaca? Jujur aja sebenarnya nggak mampu membaca gitu. Itu bisa, itu bisa, asong kan kanu bisa. Ulah sebenarnya orang orang metu perlu kita baca, itu bisa. Boro-boro, oh wah ayah gitu, bisa. Tungtunglah kita bijian jimat. Tuna nalom salah lagi. Baik hadirin, waduh, itu rekirahat dari ngaji, nah itu hoki lah. Allah, sekarang bait khusus untuk Guru Agung Pengersa Abah di masa beliau masih jumeneng saya tidak berani mengangkat ini walaupun sudah saya siapkan maka saya sampaikan dengan nadom yang agak sumir dulu masih ayat di Pengersa ajaran. list tulisanannya hmm. Nah madukayamanan nashkuruka ya Hanan al kaitana ya Rahman di zaman artinya kami memuji kepadamu ya Allah yang pengasih kami bersyukur kepadamu Allah yang penyayang engkau mempertemukan kami dengan mursid di zaman ini sekarang dengan memohon izin ruh beliau saya tambahkan baitnya Allahu Akbar Allahu Akbar. Nahmadu hamdash syakirin Syukran li alamin Alqona Bishayhi sohi wafa Tajul arifin La ilaha Ha illallah La ilaha Muhammad Andai si bodoh jajan ini tidak dipertemukan dengan beliau, mungkin saya tetap jadi ulama. Karena sebelum kesini pun saya sudah didaulat sebagai ulama. Saya sebagai ketua umum majelis ulama, saya sebagai mubalik, sebagai, 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 sebagai. Tetapi tetap ilmu saya bermain di lapis kulit hijau dari kelapa, tidak menembus tapas, tidak menembus teman nya oh, Komo mau nepi karena daging na jeng karena cipati nah, tidak sampai ke sana. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau nadiomnya masih agak pincet. gitu. ya nah madu hamdas syakirin syukron li alamin. Alko nabi sohibil wafa tajul arifi. Mohon izin kepada keluarga. Mohon izin. Tenanawan. Aikersa madi lantunkan. Mana kibad, mana kibat, mana kibat. Tong kia, perlu. Eh, kena nado mi ngan tersep ke pejajena. Nah. Tong wa, ah, sok faktor X kiki tua nana ujuk bager atau salira ngadamel. Tu repot ku seorang ente makin menang batur hmm. Ya, dah. Baik hadirin, dalam kegiatan ini antara lain saya ingin menasehati diri sendiri dan juga barangkali bermanfaat bagi orang lain. Jangan pernah kita meremehkan ilmu yang kita dapat dari para guru-guru yang lain sebelum bertemu pengersa abad. Mohon diulang. Jangan apa? Tuh tepati hayang ngomong gitu mah. Anda mengagungkan pengasabah, agungkanlah seagung-agungnya. Menghormati hormatlah sehormat-hormat. Mencintai cintalah sepenuh kecintaan. Tapi jangan pernah meremehkan ulama lain. Lihat di dalam tampeh tadi di Auskun, ku bahasa. Ulah ngewa ke ulama, Ulah nyalahkan karena pengajaran. Ulah mariksa murid batur. Allah, masya Allah, jangan pernah, jangan pernah. Ya, kepada bapak-bapak yang punya guru sebelum pengersa abah dan sekian puluh tahun gak pernah ketemu, pulang dari sini mohon berkunjunglah. Bawalah rezeki yang ada, rek mawa amplop yang esina, Rek mawa cawu atau rek mawa Sehingga Pak maaf, salah satu penyebab banyak ulama yang sumbang terhadap TKN Surya layak menyalah-nyalahkan sebenarnya bukan benci kepada ajarannya. Tetapi karena kalau orang sudah dibawa ke Surya layak jadi tidak datang lagi kepada beliau. Rizki lengi, Kecemburuan sosial itu yang bukan men, barusan tertawa bukan mentertawakan kan ya. Kan? Kalau memang itu juga menjadi salah satu sebab, kenapa tidak kita ikuti akhlaknya pangeran abah sepuh sampai keluar kalimat kata mutiara kudu asih kajal manu nikah kewakamane sayangilah orang yang kalau kita kan kalau orang satu kali ngewa ke kita maka kita mere sepuluh ngewa ke mana ti di orang sepuluh itu seratus di disu seratus si orang seribu jadi pak ewa ewa jujurlah kalau kita masih begitu maka kita adalah anak-anak yang harus dibeli selampe kenyusut umel dewasalah dewasa, lah, dewasa. Mohon maaf kalau kurang tepat apa yang saya sampaikan karena saya juga mendengar dari orang-orang senior di Suryalaya konon pangersa Abah Sepuh diundang ke salah satu daerah lah di wilayah Pagar Ageng untuk ditandingkan dengan ulama-ulama jago Tasik Ciamis kalau enggak salah gitu. Pangersa Abah enggak enggak ciut. Pangersa Abah enggak takut. Tapi ya pangersa Abah Sepuh enggak sombong. Karena diundang ya datang. Sang ulama habis-habisan. Bantrak ngejejeleh nggak kok goreng aja godebak. Kan ini godebak dulunya. Ya hadirin rahimakumullah katanya Ma, mohon diluruskan kalau saya kurang tepat namanya juga kabar kan maka para abah memberi isyarah kepada kang anta abah anta orang suka bumi teteo Aduh, jangan jajianng peken salah satu contoh orang sukabumi Hidmah di Surya Laya Tengen tak gajigen tanahon puluhan tahu kurang gawe seuti ke geststatnya mana honor managah entak balik semohon bedah keun pula pallong

Baik. mohon angkat ikan di kolam. Potong kambing, sediakan beras masing-masing satu gantang. Kalau tidak salah, gantang mereka. Saya, saya Pegat di jamatan, jamatan Citanui masih ku Waktu itu katanya, maka datanglah Mercedes masa lalu, Delman kiai ya, yang sudah habis-habisan menyerang Abah oh, Sepuh lewat pakai delman ting tak ting nang ting nang pak tepuk pak tepuk ting gitu ting kira-kira weh pegat ke bahanta. assalamualaikum waalaikumsalam Enonjang eh, jang ada apa ini loh ada kegegelan sekedarnya dari ajengan godebang apa itu ya sekedar makanan dibuka nya lauk, nya daging, nya behas. Nah, bagaimana sikap beliau-beliau? Enggak beliau? begini. Temenang, haram ti tukang torekat mah, musyrik, tong dibawa, balikan deui itu, Henteu, heusok ka dieukeun ceuk. Oh, aing jadi joget. Aing geus dibere masuk ka dieukeun Dibawa balik. Datanglah pengeras Abah Sepuh kepada Bah Anta. Anta kumah para kiai teh tadi? Alhamdulillah Bah ditampi. Tuh coksa saha ieu deun ka orang. Bagaimana Anta ditolak enggak? Enggak, Bah diterima. Tuh kata siapa dia benci pada kita? Kalau benci pasti ditolak. Ini kan diterima. Hei. Saya orang kecil, saya orang bodoh, tapi bodoh-bodoh saya ingin mengikuti jejak guru kita sama Pak di Sukabumi juga dulu. Wah, gogegak wae torekat yang lain torekat. Boro-boro anu pengikut Wahabi, ulama NU ge ngadagoran bae kana. Alhamdulillah dengan barokah karomat dari Allah melalui guru mursyid. Saya mencoba menerapkan akhlak beliau walau hanya secuil. Orang banyak berkomentar, jangan jajan je teh jago ngajina, gede pasantren sayangnya ke bawah lah ya. Uh. Disayangkan, terbawa aliran. Uh. Nah, ketika saya mendengar itu, insya Allah, alhamdulillah saya tidak marah. Saya belajar senyum, amak mamak. Eh, hari diajar torek kata lain nggak ada dak uh, oh, penyakit. Mimitinya ho, nadiri ayah penyakit. Eh, kemajuan kita datang ke dokter untuk apa? sebenarnya bukan untuk berobat awalnya untuk tahu penyakit dulu kalau kita ditanyakan apa keluhannya pak? sakit pinggang oh penyakitnya apa dokter? nanti ya diperiksa, oh ginjal tuh bayar nggak? berterima kasih pada dokter nyanuhun, mereka duit sebab dia menunjukkan apa? penyakit Kenapa kita kepada pengersa Abah tidak berterima kasih? Beliau menunjukkan penyakit-penyakit penyakit kalbu kita dan memberi obatnya sekaligus. Alhamdulillah. Wasio, Saya pun termasuk kena lah, walaupun gak terlalu keras kenanya. Saya mencoba mengikuti akhlak beliau. saya datang ke pesantren Kiai-kiai tersebut Assalamualaikum waalaikumsalam dengan jajanmohon pengaan dari suka bumi istilah peng paling luhurkersa Kyai mohon izin saya pakai elmuti Sur Jalay nyebut pengersakan nah, surat nya itu kakak bo nyebut pengngera saja

Walaupun berbeda torikoh, walaupun mereka belum bertorikoh. Justru menjalin silaturahmi itu, menang itu mengatasi. Yang disebut menang adalah mengatasi. Selama kita belum mengatasi, tidak akan menang. Dua petinju tidak pernah bertemu di atas ring, di mana mana Harus ada silah dulu, ada ketersambungan dulu. Ya, Ternyata orang anu eleh, alhamdulillah, orang jadi nyahukah salahan. Setelah beliau-beliau memberi nasihat pada saya, ada yang menasihati, "Jangan kada telah tala ilaha illallah na tong diponokeun. Dula ilaha illallah, sumuhun pangersa." Naon hese na nyebut sumuhun Tah bisa gitu Kang. Oh, iya mangan kepancing wae. Ulah sok resep debat kusir. Debat kusir mah teu puguh nu koslang layangan diadu. Layangan bisa satu menang satu kalah kalau pakai gelas. Mm, celak, mm, waduh surako oh, aku oh, oh. tapi rak kertas ngapung oh, suratnya luar biasa <laughs> sebab ada kepuasan pikir-pikir kalau kawan aing kau burung pak saya mah dari lingkungan jahiliyah pak pengasaan yang namanya kampung nagrok kampung lisung bauli kampung bauli jauh kengkaman lu Kawa aparte ter lagi 85% Usum angin gede oleh ce angin detiklang layangan tepuasut Ihiliya Pak ke pengsa Abah di paparinka percandaan sakit Panggersa Luhurtuing penghurtuing percantan ke Singapura hari ta, lima kali saya mau mengembalikan menolaknya secara baik tidak sanggup lain tewani ngomong nang ngomong masih magis tukang nupaur saya ngomong nganodai keagungan guru itu yang saya ngeri pak takut saya ngomong seperti benar bersikap seperti benar padahal sebenarnya sedang menodai kesucian surya lain sedang menurunkan ketinggian martabat surya lain jaga itu dijaga Jadi, rahimakumullah. Setelah saya memberi beliau, oh beliau memberi nasihat, saya lanjutkan. Pengersaan nuju naon ai teh? Ada mau ponok deui masjid. Eta jangan cenah zaman teh zaman santri ke dibangun teh. Oh, sumuhun upami abdi ngiringan 10 sakti asa. Atuh nuhun cenah jeung. 10 sak kan bermakna. 50.000 perak 500.000 perak apa ruginya sih kita akhirnya mereka mengatakanma bedanya caraanya engka Ka Suryalah ya tapi tengah musuhan orangrang malah manfaat kadioken kewaraanin ngago goreng anak keras orang gitu you tapi kan pedumakai sopan santun kodo etik tanya beak coba gera buktikan akhlak murid Surya layak